Di Area Listrik Channel kali ini kita akan menginfokan cara pemasangan MCB di kWh meter pulsa. Ini caranya. Untuk kabel MCB-nya kita masukkan ini fasa, masukkan ke MCB. Posisinya seperti ini. Posisi nol. Terus biru atau nolnya ke instalasi, yang hitam untuk fasanya ke instalasi ini. Nah, ini nanti yang sini, yang urutan pertama ini untuk fas, fas masuk, fas keluar ke MCB, nol masuk, nol keluar ke instalasi. Ini pemasangan kabel SR ke kWh meter. Ini proses selanjutnya seperti ini. Ini fasnya masuk, minusnya masuk, keluar seperti ini. Setelah ini tinggal proses tutup covernya. Nah, pemasangan covernya pastikan rata yang dari atas ke bawahnya. Kalau sudah, berarti tinggal nyeprup atau mengencangkan. Ini sudah selesai. Part 1. Bagus. 37 untuk lihat pulsa, 13,40, 05, T12 berarti daya 900. Ini akhirnya yang kemarin nyalur di sebelah, sekarang sudah memiliki meter sendiri. Ikuti terus Area Listrik Channel. Sekian, terima kasih.